aksi heroik bocah berusia 6 tahun menggagalkan aksi perampasan ponsel miliknya viral di media sosial. Korban yang mengejar mobil pelaku sembari berteriak direspon petugas Lanut Suwondo. Satu dari tiga pemuda ini turun dari mobil, lalu merampas ponsel milik Sandi V di area parkir kuil Jalan Polonia Medan. Namun, korban yang saat itu asik bermain bersama temannya meminta pelaku mengembalikan ponsel miliknya. Tak digubris, korban pun mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Penjaga kuil yang mendengar teriakan korban seketika menutup pintu pagar sehingga pelaku ditangkap petugas Babin Pot Dirga Lanut Suwondo yang tengah berpatroli. Ketiga pelaku kemudian diserahkan ke Mapolsek Medan Baru berikut barang bukti telepon seluler. Kami koordinasi dengan Polsek Medan Baru untuk mengamankan dibawa ke Polsek Medan Baru. Setelah Polsek Medan Baru, si tiga tersangka dibawa oleh petugas Polsek Medan Baru. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Dari Medan Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution, iNews melaporkan.